Alright, students. We continue our conversation uh, in second session, English Conversation One, untuk mahasiswa Universitas Bung Hatta, Indonesia. Okay. Um, so this is the um, PowerPoint that I showed you before. So I'm going to talk about poisons. Yeah. a poison and toxic. So, poison poison ini um, apa? Pada harfiahnya, maknanya sama dengan toxic, ya. Cuman, lebih gradasi penggunaannya mungkin berbeda. So, let's see list of words. Uh, kosa katanya, kita lihat di sini, we have. Um, Coba deh sebelum saya baca, silakan dulu siapa ini yang mau bacain. kosakatanya katanya ini, 19. Silakan. Hmm, tadi udah Dinda, Jeffrey, Dian, sudah. Yang lain lagi. Yang lain. Ayo, siapa lagi yang mau? Hmm. Siapa? No, Ini banyak nih yang Amanda, ada... Ada Lilian Widya, ada We Have Elvira, Raffi Pertama. Oke, okay, ini ada tiga gambar, ini Kraken ya. <laughs> Profile fotonya Raffi Pertama. Hmm, ini yang kayak angkat tangan Jeffrey nih. Yaudah silakan Jeffrey. And, and semicolon. childproof, contaminate, contamination, contents, disinfect, disinfectant, do not induce vomiting, irritation, kitchen cleaner, poison control center, prevent, prevention, spoil, swallow, swallow warn, warning label, eye irritant, food poisoning, harmful. Hazardous household chemical, household cleaner household poison ingest insecticide in irritate hmm, oke okay. coba ini baca yang ini apa nomor empat contaminate conti no it's actually not conti it's a contaminate cont Con contaminate Con jadi ada a di situ tapi dia a mendekati, mendekati ke e con, contaminate contamination contaminate contaminate contamination jadi seperti um, ya yeah. oke okay, selebihnya fine you you read it correctly um antidote ini ada ada yang bilang antidote ada antidote so it's both are correct uh, chemical Child proof, child proof ini boleh dipakai oleh anak-anak. Child proof um, chemical, I believe you already know about this one. And then contaminate, contaminate ini ada con content, contaminate ada isinya, contamination. Content isi disinfect, disinfect ini untuk uh, membasmi serangga. Disinfektan ini cairannya. Do not induce vomiting, induce vomiting ini bisa merangsang apa? Muntah ya, vomit. Uh, mengeluarkan makanan di dalam perut, vomit. Biasanya itu disebabkan oleh um, apa rasa mual. And then irritation, it can happen in your skin, in your uh, hair, in your um, the several parts of your body karena bersinggungan dengan kondisi alam. Kitchen cleaner ini pembersih dapur. Be careful, don't don't try that. You you have to cover your hand when you clean your kitchen. Poison Control Center, ini di luar negeri ada ini Poison Control Center ini pusat kontrol uh, racun ya poison, uh, prevent prevention. Bahkan ada mainan anak-anak yang mengandung poison, it's really dangerous. Karena waktu saya dulu, ada orang jual pena 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 wangi ini, kalau ditulis terus di di kertas baunya wangi. Ternyata menurut uh, Bepom itu mengandung zat anti anti apa um, narkotika narkoba sejenis marijuana nah makanya pena tersebut diblokir semuanya razia seluruh Indonesia so that's, uh, ada kita harus melakukan tindakan preventif nah ini prevent prevention ini sebelum terjadi spoil swallow swallow ini menelan spoil menumpahkan spoil warn mengingatkan warning label uh, apa label Peringatan, warning. Biasanya ada gambar tengkorak kepala, terus ada tulang begini, ya. Yeah. That's warning level, so it's very dangerous. I irritant ini menyebabkan sakit mata, food poisoning, uh, makan sesuatu, harmful, hazardous, hazardous ini bahan peledak, um, and then harmful household chemical, household cleaner, household poison, ingest, insecticide irritate. So it's a berkaitan dengan poison ya racun sama seperti ini kalau ini ini bukan poison ini toxic ini toxic kenapa mengalami ini karena dia uh, ada toxic di sini racun um, kalau mual-mual mencret muntah itu ciri-ciri uh, salah makan kata orang ya sebenarnya itu keracunan makanan uh, this, so uh, don't buy food anywhere you want just because you like that you have to be really selective and careful for what you eat and um, okay so poison um, kebanyakan berada di dalam makanan poison makanya disebut food poisoning and then di sini ada household poison jadi lembah beracun rumah tangga and then sementara toxic ini it's, uh, the poison itself racun itu sendiri disebut dengan toxic so we have conversation here Oh two females two female students F one and F two. Okay, Sri Vindiani and then Diti Zulkarnayana, duluan, Okay. Silakan, Sri and Diti. Hi Chloe. I'm home. How was your day? Oh not so good. What matter? You look awkward. I've been so sick all afternoon with a very stomach ache and a fever did you take any medicine yes but it didn't do any good i feel worse what did you eat not much just a hamburger for lunch how was it how was it cooked rare fun i always eat my hamburgers rare Chloe, sound like... Good poisoning oh what do i do now i'll take you over to the clinic do you think you can make it well i'm pretty weak i've been vomiting all afternoon the last one all right so thank you sri and dt um terakhir katanya, well let's try you really do need to see a doctor okay all right so um, we have listened to the conversation with dt and uh, sri we see ini ada istilah hi chloe hi chloe hi clue hi chloe i'm home How was your day? Oh, Not so good. I'm home. Ini maksudnya saya baru pulang. Eh, hey, aku pulang. Gimana uh, harimu? Was. Berarti kan was itu yang sudah berlalu ya. Dari pagi sampai siang. Sampai kalau sekarang jam 2 berarti, how was your day? Berarti menanyakan tadi pagi konteksnya. Oh, not so good. What's the matter? You look awful. Nah, jadi F1 ini dia uh, care dengan uh, ini kayaknya temannya ya temannya uh, What's the matter? Ada apa? You look awful. Kamu kelihatan uh, kelihatan apa? enggak enggak sehat, awful. I've been so sick all afternoon with a very bad stomachache and kind a of fever. Ya okay. aku sudah sakit sepanjang sore, berarti kemarin nih sore. With a very bad stomachache dengan rasa perut melilit dan demam. Did you take any medicine? Kamu ambil obat enggak? Atau minum obat enggak? Yes, but it didn't do any good. I feel worse. Ya, yeah, tapi obatnya nggak ngaruh. Aku merasa tambah buruk, merasa merasa nggak sehat. What did you eat? Kamu makan apa kemarin? Did? Nih pasten ya otomatis tak kita. Oh ini kema oh, sudah berlalu ini ya. Apa sih yang kamu makan kemarin? Not much. Just a hamburger for lunch. Nggak banyak. Cuman makan hamburger buat makan siang. How was it cooked? Hmm, gimana masaknya? hamburgernya masaknya gimana? Rare, rare ini mentah. Rare, rare, kan? Mentah, bisa berarti daging di dalamnya itu kan ada yang rare, half cook, sama full cook. Jadi ada tiga pilihan nanti kalau kalian yang jalan ke luar negeri itu ada rare, ada half cook, sama full cook. Kalau misalnya kita makan stick, itu pernah saya makan stick. Jadi ditanya, which one do you like, sir? Is it rare, medium size, full size, half, half, half cook, or full cook? Or rare, And Then I said, full cook please, full cook itu maksudnya masak sampai ke dalam. Kalau yang half cook berarti masaknya setengah, uh, seperti sushi misalnya ada yang rare, ada yang raw uh, mentah. So I always eat my hamburgers rare, katanya. Saya selalu makan hamburgernya rare, mentah. Gitu. Chloe, sounds like it might be food poisoning. Kayaknya kamu itu keracunan makanan, katanya. Sounds like, ini kan kayaknya, sepertinya ya. Oh, what do I do now? Apa yang harus aku lakukan sekarang? I'll take you over to the clinic. Do you think you can make it? Aku bisa bawa kamu ke klinik. Kamu bisa jalan nggak? Nah, jadi beda ya. Jadi, can you walk? Bukan gitu. Ini konteksnya. Do you think you can make it? Maksudnya, make it ini bukan membuat ya. Tapi, kamu bisa nggak jalan ke klinik? Kita gitu. aku temenin ya, kata temennya. Well, I'm pretty weak. I've been vomiting all afternoon. Uh, well, eh uh, gimana ya? Aku merasa lemah katanya. Uh, aku sudah muntah sepanjang sore, muntah, vomiting all afternoon. All ini ada kata all afternoon berarti implicitly maknanya dia sudah muntah beberapa kali sepanjang sore. Well, let's try. You really do need to see a doctor. Oke, okay, baiklah kita coba. Kamu perlu pergi ngeliat bertemu atau konsultasi dengan dokter. Si di sini bukan melihat dokter, tapi konsultasi kesehatan dengan dokter. So you can choose this expression about how um, two friends. Having discussion of going to the doctor and about poison and uh, the rest. Nah, jadi ini juga nonton umum ada hamburger ini. Kalau kita kan sandwich di sini nih di tepi jalan beli apa? mau beli sandwich. Sandwichnya telurnya semuanya kayaknya full cook, memang dimasak sampai masak. Kalau sana ada yang setengah telur. telur. Kalau telur masih mending ya, telur setengah matang. Kalau daging setengah ini I don't really like it. Setengah matang itu ada yang suka. That's their habit to eat. I don't like it. And this is about poisons. Now we continue to the next one. It's about counseling. Okay, counseling. Ini konsultasi. Masana konsultasi, not consultation, but counseling. Counseling ini biasanya konsultasi berupa face-to-face -face, uh, meeting. When you meet with a doctor, it could be your um, your family doctor. Biasanya kalau ada itu apa ya mereka merekrut dokter keluarga misalnya ada kalau keluarga sakit dokternya itu khusus itu meskipun dia kerja di rumah sakit sudah so, direkrut bayarnya per bulan and tapi ada yang dokter umum it's a public uh, doctor we we see this is the list of words that you can uh, see uh, from 1 until 26 who would like to read this one siapa yang mau baca Azmi, oke. Okay. Azmi angkat tangan. Silakan Azmi. Addict, addicted, addiction, alcohol abuse, battered spouse, child abuse, client, coping skills, counsel, dependency, despair, desperation, drinking problem, group therapy, improve, improvement, life change, mental health, research, self-help, social problem, spousal abuse, stress, stress reduction, therapy, therapy. Okay, thank you, Azmi. So there are list of words that are important for you to recognize. Ini penting juga kita kenali ya ada istilah counseling. Ini kalau waktu SMA kalau nggak salah ada guru BK bimbingan dan counseling ya, counseling. Jadi ini basically related to your Uh, inner well-being, jadi inner well-being ini barat. Kalau barat HP itu sama dengan um, maintains the software. Nah, kalau misalnya HP yang terempas, LCD segala macam itu physical damage yang di dalam itu disebut dengan inner well-being. You need to pay attention about that as well. Yeah. Uh, we have one until 26 tadi sudah dibaca oleh Azmi, Addict, addicted addiction. Ini adjective, ini noun, addiction, kecanduan. Addicted sifatnya addiction ini tidak hanya pada obat ya. We can also see that in games. Um, dalam bermain game ada itu dulu kasusnya main PlayStation 4 PS5 itu di waktu, tahun berapa itu lagi lagi booming. Bahkan ada yang seperti itu jari jempolnya saja yang jempol sama telunjuk dan jari tengah jadi begini terus lama-lama akhirnya pernah ada kasus uh, jarinya itu disuruh menulis nggak bisa menulis kaku jadinya nah, karena jarinya sering digunakan seperti ini ya yeah. it's a, makanya menyebabkan efek samping. And then alcohol abuse ini alcohol abuse ini you know abuse ini saya pernah bahasnya di salah satu akun saya di Instagram sama di Facebook juga ada abuse ini memberikan treatment yang salah abuse yang tidak tepat terhadap sesuatu terhadap orang lain itu abuse. Nah, kalau alkohol abuse ini berarti orang yang mengkonsumsi alkohol melebihi standar yang diperbolehkan. Kalau di Indonesia kan dilarang alkohol ya, kecuali untuk obat-obatan di rumah sakit, misalnya menghilangkan rasa sakit, that's fine. Tapi kalau secara publik mengkonsumsi alkohol sebenarnya kan nggak boleh. Kalau di luar negeri boleh. Kalau udah 17 tahun satu botol boleh itu hanya dia Kalau di Indonesia enggak Karena apa ya ehm, Kecenderungan Ininya ehm, Fatalnya banyak gitu kalau mabuk <laughs> Battered spouse Spouse ini eh, pasangan Battered spouse eh, pasangannya Child abuse ini kalau ada Anak-anak yang mengalami Kekerasan secara fisik secara mental Itu juga nggak boleh Child abuse ya. ini contoh dari child abuse misalnya um, siapa yang tahu contoh dari child abuse ada yang tahu contoh apa sih child abuse child abuse ada yang tahu child abuse dari abuse itu aja itu child abuse ini penting juga kalian tahu ini kalau misalnya ada yang apa uh, contoh kalau physical abuse itu seperti menampar misalnya saya kan punya anak kecil nih empat setengah tahun umurnya Maisan ya cara saya memarahi dia dengan cara memarahi mahasiswa seperti kalian beda jangan disamakan nah kalau misalnya main tampar misalnya orang nggak ada salah apa-apa digampar itu nggak boleh itu namanya abuse um, kemudian ada verbal abuse, verbal abuse itu dengan melalui kosakata kata-kata ya misalnya saya marah sama Nelly Rahmarani misalnya lalu saya keluarkan semua pop 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 oh, sampai akhirnya Nelly Rahma merasa uh, tertekan ininya ya emosionalnya pikirannya itu nama dengan verbal abuse nah itu nggak boleh uh, mahasiswa harus beda nggak seperti itu oke okay? that's uh, apalagi kalau child abuse ini kalau ketahuan kalian oleh polisi child abuse ini akan langsung ditangkap ini Ya, karena anak-anak dan kaum wanita itu dilindungi oleh negara. Kenapa laki-laki nggak -laki dilindungi? Dilindungi juga, tapi dia bisa melindungi diri sendiri kalau kaum laki-laki. Ya. Then number seven, client. Client ini you know that already. Client coping skills ini kalau counseling juga dibahas tentang coping skills. Skill ini keterampilan um, coping ini, how, seperti anak TK ya. Ada mejanya kan melingkar itu ya. Nah nanti akan dinilai. Orang-orang uh, ini bisa nggak coping, masuk dia berkomunikasi seperti itu. Counsel ini juga berkonsultasi. Dependensi, uh, dependensi ini bergantung, terlalu bergantung. Uh, despair, desperation, desperate pernah dengar desperate, desperate housewife. Desperate ini dia uh, di atas dari stres, di bawah depresi. Itu desperate, despair. Um, kayak orang apa ya, kayak orang pernah di film uh, *Despair* itu seperti put, dia putus cinta gitu, tapi belum diputusin. Uh, ngerti nggak maksudnya? <laughs> to despair, dia ngerasa putus cinta, tapi pasang orang yang yang pacarnya nggak belum bilang dia putus. Drinking problem ini masalah minum, drinking problem, uh, group therapy ini ada di salah satu konseling uh, di New York pernah saya lihat satu satu ruangan itu ada 10 orang yang akan melakukan yang namanya suicide misalnya bunuh diri lalu diselamatkan oleh orang dan dikumpulkanlah mereka 10 orang ini untuk mengeluarkan unek-unek pikiran mereka semuanya dimuntahkan di situ di di grup itu sampai akhirnya keluar dan nanti yang counselingnya ini bisa. Jadi dengan cara berkomunikasi begitu bisa lama-lama bisa mengurangi yaitu menguraikan persoalan yang Anda. That's that's the way how it it should be done, ya. Yeah? That's a group therapy. Um, improve improvement meningkatkan life change, perubahan hidup. Mental health ini juga penting yang harus uh, kalian ketahui ya mental health. Kenapa? Karena if you pay attention to um person, um, if you go to the hospital, rumah sakit yang menjamil misalnya, itu yang sakit ada physical conditionnya, sakit sakit fisik, sakit kepala, sakit ini, itu physical condition. Well, mental health, uh, kalau kalian pergi ke um, apa ya di 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 Gadot itu di rumah sakit jiwa itu ada yang badannya bagus malah lebih kokoh, -kokoh daripada saya tapi lose mental health -nya problem why so that's it's related to this to your mind yeah it's a mental health resource uh, self-help you juga you got penting self-help it means uh, when you when you um, help yourself okay before you ask for help from others you need to help yourself need self-help Kalau apa ya pernah pengalaman saya uh, for example bergantung ini dependensi ini misalnya oh, tolong dong gue nggak bisa tolong dong tolong dikit dikit tolong dong lama lama seharusnya dia bisa sendiri akhirnya dia harus dibantu terus yaitu menyebabkan dependensi dependent jadi bergantung itu makanya bahaya kalau kita terlalu bergantung pada orang lain kalau nanti orang itu nggak ada kita nggak bisa kan akhirnya apa what happened to you Okay, so, you need to depend on yourself. Itu disebut dengan self-help. And then, we have social problem. Uh, ini gampang, masalah sosial. Spousal abuse ini juga perlu, ya, karena pernah terjadi spousal abuse ini paling antara laki-laki dan perempuan, yang paling tersiksa itu perempuan. Jadi, spousal abuse karena hegemoni um, maskulin, feminin, seperti itu, ya. So, it's abuse ada psychological abuse, eh, misalnya seperti mengacuhkan, misalnya lagi perempuan ya ada nih sifat ngambek, misalnya nggak mau ngomong selama berhari-hari, padahal ketemu terus. Kalau dilihat matanya dia melengah. Kemudian kalau dia ngobrol nggak mau jawab. Dia dikasih, ditraktir, bikin happy. Pokoknya nggak nggak berubah wajahnya datar berhari-hari. Kalau terjadi sebulan dua bulan, itu berarti dia sedang memberikan psychological abuse. Nah, dia yang mengabuse orang lain. So that's you need to pay attention to ya. Yeah? Makanya kalau sebagai nanti kalian jadi guru, jadi dosen, jangan seperti itu ya. Yeah? Is you have to sesedih sesedih semarah marahnya tetap cheers, say hi to your students. Okay, okay. You need to remember that. And then stress. I know you you know already about this word stress. Uh, stress reduction therapies and therapy. Therapies ini orang yang memberikan uh, terapi. Sure, you need to know about this one counseling. Kenapa? Kan istilahnya begini, counseling yang informal itu disebut dengan curhat. Ya, jadi jangan biasakan. Misalnya, if you have a problem, jangan curhat di medsos. Nanti ada orang yang komen, uh, bukan malah menyelesaikan persoalan, malah justru jadi rumit dan complicated. that's one thing okay so you know remember them so this is interesting for you to know this list of words number 1 until 26 um, now we would like to come to the conversation so this is the last conversation percakapan terakhir untuk so the slide ke so i'd like to call one male student one female to, oh, okay four students Um, dua mahasiswa dua oke okay. refika sudah dian sudah amanda lagi amanda delta rildo is it female or male students yeah. female female oke okay, good um, and then two female amanda and Dwi dayati dian sudah refika udah ya and then uh, yang cowoknya lagi mahasiswa who wants to practice this male students. We have um, siapa ini? Alfarizi. You want to be that Alfarizi? Excuse me. Are you there? Uh, we have uh, Rafi Raffi Pratama. Si ini uh, tidak hadir ya. Biasanya si Lavoni aktif ini. Anyone knows what happened to it? Ada yang tahu si Lafoni biasanya nongol. Nggak tahu ya, nggak tahu informasinya. Oke. Okay. Alright, Alfarizi and uh, hmm, siapa Hmm. lagi di sini ada Aldo Cordova, ada Rafdil Fuadi. Coba Rafdil Fuadi. Do you want to try? Okay, no, no response. <laughs> Baik, ini aja lah, Jeffrey aja. Jeffrey yang belajar nih. Jadi, we have oh, ada Diki, Diki, Diki Arya Putra, Amanda, Dwi, Diki, and um, Jeffrey. Coba silakan. Diki Arya Putra, <laughs> silakan. Okay, the four of us probably knock of this cross-cultural exchange pretty quickly. Who will be the monitor? I will. I'll record, okay? We have to report back after we finish. We have to back. Sure, fine. Great, let's get started. Sure first question. what social problems exist in your country? currently, all the same. drug, alcohol, poverty. what about child abuse? and don't forget special abuse and mental problems. well, it has to be country by country. it says in your country. It says but we are from the same country. What do we do? How about by province? We can look at our country by province and see if there any, are any difference. I don't think there are. Although maybe things are different in the rural areas. Let's try that. Okay. Thank you, Diki. Do we Amanda? Thank you for reading the conversation. Alright, so it says, "Okay, the four of us can probably knock off in Artinya, knock off ini juga idiom. Maksudnya, memulai, "Probably knock off this cross-cultural exchange." Jadi, pertukaran lintas budaya. Pretty quickly, "Who be the monitor?" I will I'll record. Okay, uh, saya merekam katanya. Okay, we'll have to report back after we finish. Sure, fine, great. Let's get started. Ayo, kita mulai. Uh, first question what social problem exists in your country? Aren't they all the same? Drugs, alcohol, poverty. Ini memang masalah sosial ini. Drugs ini obat-obatan. Makanya jangan ini ya, jangan kebiasaan misalnya stres, depresi banyak pikiran, unek-unek segala macam, jangan lari ke obat-obatan. Don't because when you do that, you actually damage your body. You only have one body. Punya satu tubuh. Kalau masukin obat-obat seperti itu, penenang, kemudian uh, bikin tidur, yang namanya masalah tetap ada nggak akan lari. So you have to solve that, okay? And then uh, alkohol juga jangan lari ke alkohol. Ada yang di film-film saya lihat, uh, apa ada masalah minum bir sampai mabuk-mabukan, toh tetap aja masalahnya dia tetap ada gitu ya, meskipun sudah sadar dari alkohol. And then Um, poverty, kemiskinan, juga... What about child abuse? And don't forget, spousal abuse and mental problems. Ini sudah saya bahas tadi, ya. Yang dimaksud dengan child abuse, misalnya anak usia, usia sekolah, misalnya, SD, SMP, sudah dipaksa jualan ini di jalan-jalan, misalnya orang tuanya duduk-duduk aja di rumah, itu salah besar. Itu disebut dengan child abuse, kemudian spousal abuse um, dari... Kekerasan dari pasangan juga. Dan mental problems Masalah mental. Makanya seperti misalnya ada di. di ini yang anak bahasa Jepang ini ya. Mungkin tahu kultur budaya Jepang disebut dengan hara kiri. Pendengar itu. Hara kiri. Um, kalau nggak salah. Kulturnya daripada menanggung malu. Um, dia gagal misalnya menjadi. Jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri Jepang waktu itu. Karena tsunami segala macam. Kasus akhirnya dia mengambil samurai dan bunuh diri itu hara kiri. Uh, that's actually I don't understand, but that's the Japanese culture budaya Jepang ya. Yeah. And then um, ini biasanya it it happens. Um, ini katanya wait it has to be country by country. It says in your country nah, di negaramu misalnya. So it's it's um, it happens ya. Yeah. Setiap negara punya masalah yang bersama. But we're all from the same country. What do we do? negara sama katanya. Excuse me. How about by province? Tiap uh, provinsi we can look at our country by province and see if there are any differences. I don't think there are. Although maybe things are different in rural areas. Let's try rural areas. areas ini uh, area perkotaan seperti itu, rural padat penduduk. Let's try that. Okay. So this is very interesting about counseling. Um, salah satu, uh, kalau kalian nanti masuk ke dunia kerja, ya tupoksinya, SOP-nya juga, ya jurusan bahasa dan sastra, itu kelebihannya adalah mereka punya kecenderungan untuk uh, menjadi good listener, pendengar yang baik. Jadi, counseling ini, it's a you are very sensitive for language, sangat peka terhadap bahasa, ya bahasa secara verbal. Dan bahasa secara tubuh, so it's a very alert bahasa secara ini ya, kontekstual juga oke. Okay. So when one day you decide to be a teacher or a lecturer like me, you need to understand this kind of context. Ya, ada, ada istilahnya addicted, kemudian despair. Terkadang ada, misalnya kalau di dalam kelas itu, dalam 11 tahun saya mengajar. Ada terkadang uh, mahasiswa atau mahasiswi yang attitude-nya tidak baik, tapi sebenarnya dia tidak bermasalah dengan dosen, tidak bermasalah dengan temannya. There is a problem happen before that, and then that problem has not been solved yet. So that problem influence many other things in the future. Paham nggak kira-kira itu? Jadi ada pemicu masalah yang terjadi sebelumnya, tapi masalah itu belum terpecahkan, sehingga masalah tersebut terbawa terus sampai ke depan ke depannya. That's 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 what happened. Okay, so we need to really, you need to help and to reach out if you meet that kind of student. Jadi tidak hanya teaching ya. Jadi guru, jadi guru itu nggak hanya teaching, nggak hanya mengajar, tapi juga counseling. Makanya jangan heran ketika misalnya ada mahasiswa mau WA saya, saya respon terus, saya balas terus komunikasinya. That's fine karena um, it's di Covid-19 sekarang ini justru yang kurang itu adalah interaksi antara sesama mahasiswa dan dengan dosen kurang sekali. It's a very kalau kalian belajar nanti mata kuliah prinsip-prinsip bahasa atau uh, kependidikan misalnya you will learn about transfer of value jadi ada transfer value yang diberikan. Kalau misalnya hanya nilai dapat A, B, C D atau E targetnya A atau B, nanti nilainya sudah dapat, tapi kalau value tidak sampai nilai ini hanya berada pada hitam di atas putih. So you need to remember that one day um you will get uh, something beyond what people see from paper. Jadi, orang akan melihat lebih dari yang tertera di uh, tulisan. It's something innate, yeah? something in you. That, that's the character. Okay. Alright, so I hope that you can get it. Yang saya bahas perusahaan ini disebut dengan transfer of value. Oke, okay? jadi transfer dari nilai-nilai uh, yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan oleh uh, mahasiswa. Kalau dulu kan, gurunya pakai raw memukul siswa siswi ya kasar misalnya dianggap kasar seperti itu kalau sekarang tidak lagi sekarang sanksi sosial yang terjadi so, social uh, uh, sanction so you need to really remember that so thank you very much for joining with me link absensi sudah saya kirimkan and next week minggu depan kita meeting ke-15 yaitu conversation practice yang keempat jadi silakan dikerjakan about staying healthy I'll see you again on meeting ke-16 English Conversation 1 uh, review. Any question before we split off? Ada pertanyaan? Minggu depan tahun baru itu sih. Minggu depan. Minggu depan kita lihat. Minggu depan 16 itu 30 Desember 2021. Belum lagi satu hari sebelumnya kan hari Kamis tanggal 31 hari Jumat berarti hari Kamis hmm, buruan aja kerjakan itu kirim udah selesai beres kan jadi jangan jangan ditunda-tunda nanti absensinya yang di portal ya untuk hari ini sudah saya aktifkan silakan diisi yang di Google Form juga di portal juga dan nanti yang meeting ke-15 itu tanggal 30 Desember ini saya lagi ngelihat jadwal saya di depan ini 30 Desember 2020, 2021 itu meeting 15 itu conversation practice 4 dan meeting terakhir kita yaitu 6 Januari 2022 besar kemungkinan tanggal 6 Januari itu kita langsung uh, uas hujan akhir semester it's like conversation like this just talking just speaking jadi tidak hafalan tidak tidak konsep-konsep begini ini kan pemahaman ya so you can listen again you speak up you say something that you interact you engage you involve with conversation karena uh, ciri khas orang yang menguasai suatu bahasa adalah bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari that's what you need to remember bahasa minang bisa bahasa minang orang Minang. Bisa berbahasa Indonesia, berarti tahu dia tentang bahasa Indonesia. Mana buktinya bisa diajak pakai berbicara pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggris, you need to practice that. Show it that you have it. Or any other languages that you want to master. Okay. All right. So prepare for next week. Jadi meeting ke-16, 6 Januari 2022. Itu meeting kita terakhir. Pertengahan semester insya Allah nilai sudah saya upload. Nilai nilainya nilai holistik ya. Nilai holistik itu nilai keseluruhan. Jadi yang aktif di online, yang sering angkat tangan, kemudian yang melibatkan diri dalam proses perkuliahan tentu beda nilainya dengan yang pasif bystander. Pasif bystander itu ibarat di dalam ruangan ada acara dia hanya duduk di pojok mendengarkan diam saja. Itu beda nilainya dengan yang ke tengah, melibatkan diri This is me. I'm here. Itu beda. Player dengan watcher beda. Pemain dengan penonton beda ya. Nilainya beda. Oke. Okay, so thank you for coming. I'll see sir. you again. Yes. Uh, tugasnya apa sir? Tugas yang tadi saya bilang tentang staying healthy, conversation practice for buat percakapan keempat tentang staying healthy. Itu kita yang buat atau Iya Dian yang buat sama teman-temannya sama pasangannya. Berapa orang sebenarnya? peer dua aja. Just tim yang seperti biasa, yang conversation practice 3. Oke, okay, thank you. Ini sudah less than one minute with Zoom. Thank you for joining with me. I'll see you again uh, next sometime. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <salamualaikum. salaikum. salaikum>. Thank you, sir. Oke, okay. sir.